Tiga orang bocah kepergok warga, memanjat sebuah pohon yang berada di dalam pagar rumah. Diduga ketiganya hendak mencuri buah dari pohon tersebut. Seseorang yang melihat aksi para bocah itu pun merekam, dan memanggil bocah tersebut. Karena panik, bocah tersebut pun lantas turun dengan buru-buru dari atas pohon. Namun salah seorang bocah yang hendak melompat justru bajunya tersangkut di besi pagar. Kejadian itu pun menjadi kocak, dan membuat sang perekam pun ikut tertawa lucu. Sedangkan seorang bocah yang berada di bawah sempat berteriak, "Jangan divideoin woy." Video yang diunggah di akun Instagram @jakut.info itu pun viral, dan turut mengundang reaksi kocak dari warganet. Banyak yang mengaku justru terhibur, atas aksi lucu bocah-bocah tersebut, yang panik namun menjadi apes sendiri. Woi, pulang. Jangan di videoin, Bang. Ngapain lu? Woi.